Saiki bakare ngapusi ya. Saiki bakare ngapusi ya. Nah, ini mau menawari Yusuf Mansur apakah mau diajak mainan demit ya, daripada jadi ustadz sedekah diduga malah merugikan umat. Perolahan kita itu sebenarnya sangat menarik kalau di live ini ya. Yes, asli. Seguyon. Amin ya benar lah. Aku waktu itu bagian adan, langgar kak kewatan tegalan memang adani. Waktu itu jadi terakhir abal-abal waktu itu. Sekitar tahun 2005 kan. Orang YouTube belum ngerti YouTube apa bucet terus. Tapi aku sih mending Gus daripada menggunakan agama sebagai kedok untuk mencari sesuatu. Ah, itu bahaya. Itu mayoritas ya. Mulai zamanku cilik wis ono kuwi. Klambine tok agama yo. Saudaraku, Jam'an Nur Khotib Mansur patut diduga telah menjual agama untuk kepentingan pribadinya, menggunakan agama sebagai kedok untuk mencari sesuatu. Sebenarnya, menurut Ustadz Tabrani Sabirin, dalam bahasa politik semestinya si Jam'an itu sudah layak dicekal atau cegah tangkal untuk keluar negeri supaya tidak mencari mangsa lagi dari kalangan TKW dan TKI. Karena sebuah negara itu berhak melarang seseorang atau kelompok tertentu untuk keluar dan masuk ke negaranya. KTP-nya Islam. Bahaya. Mending mainan demit. Mending mainan demit daripada mainan agama. Jadi ini saudaraku kelompoknya orang-orang yang suka mainan demit ya. Demit dibuat mainan ini. Ini orang-orang yang menyebut dirinya Ki Sabdo Gendeng ya. Ya gendeng makanya demit dibuat mainan. Percaya apa tidak? Wallahualam bisawam. Nah, ini mau menawari Yusuf Mansur apakah mau diajak mainan demit ya, daripada jadi ustadz sedekah diduga malah merugikan umat, sekarang malah menghadapi banyak gugatan. Demit kan gak ono menungso sing dirugikan. Nah, aku tak mainan jamu ya wis. Niki sen ki sumber niki bakare narik-narik ngene. Iya dhisik. Saiki bakare ngapusi ya. Nek kalau bakare ngrecok ki. Jerene anu ne sesepuh e. Saiki sumber kauripan ora duwe ilmu jerene. Kuwi waca mbek anu. Maksudnya ilmu dugi mereka Gus. Tapi ada dugi lintunya gak asik. Tapi katanya yang kuat itu kawai dewek gitu. Karena anu, menurut mereka sana, beliaunya sana kan ilmunya pemberian, bukan mendapatkan kesalahan dengan latihan diambak, belum entah diambak, cerakat diambak kan gitu. Mereka mboten langsung jenengan datang di si. Terus misalkan latihan pun latihannya ke pintu itu mengarah kepada pengasahan dari sana ilmunya gitu. Sehingga ibaratnya wong nanduri sing kembangne guri kutok. Maka ketika dia keluar tanduran dicabut ya ilang kabeh. Jerih payahnya bertahun-tahun ilang gitu. Aduh. Kasihan. Jadi disitulah yang membuat saya itu kabur ya, buang-buang waktu ini ya. Sombong. Terus siji, limo, sepuluh. Mau sama si apal ya? Jurus ya? Aku seira apal, gak tau. Kui, Gus. Jurus siji, limo, sepuluh lah. Kui, mari ngono. Kebuka,
muncul warna ini. Lu kobong lek aku. Ya memang setiap perguruan ini tarikannya gitu gitu. Kadang iya, kono narike kan metu dhewe leren ngenteni metu dhewe ya. Jupuke kan gak langsung jupuk ngene gak. Soale panas barang iki. Tadi tak wani jupuk ngono wis kemocok. Jangan-jangan nang mocok gak kasen ngiram. Jadi gak langsung potong. Ya mau rupi ya mau rupi. Akhirnya maksudnya mau rupi bulan sedap. Sedap. Kan anu ya gak jadi nyala lah gitu. Iya. Kan anu balik mana? Kan dicolong. Ini asap. Gara-gara tak omongnya ayo tebus yuk. Parah juga, nggak sebenarnya. Nanti belum ngisi ono. Busak. Burung agak kena. Dia sakit. Mandi dengan teh. Biru jodoh. Arat-arat bila. Lokasi gagak betul. Mesti langit jeruk mas. Memang terkenal angker nih. Iku eh berpikir aku suka juga tuh ini masih bisa garong jadi megahnya tak parani ada reng tak kontong tak gejelan jelalah ada kain aku harus kembang-kembang aku tak gonteng ngomong tak ngudungi ini menonong itu kemireng wakil sih komen tapi ini balik-balik kembang aja dia nyolong dan ngomong anak sing lek wae sing gak kan. Iya, sering sing mau bisa kelantan dong. Cetake meko meko besar. Iya, cetake sponsor juga lek. Mungkin pencapaian. Mungkin kayak kira-kira. Iya, sing target itu ngono. Sebenarnya kan dikandani koncoku sing Kalimantan gitu. Ku kuwi golek penonton modeling ini, model live harus sing gak live. Tapi ku penontonmu dibagi karo wong itu. Jadi saya bareng wong itu. Ku penak kok. Mungkin ya penonton ini ngetahin nih iya, jadi tiap ini udah tau kayak jam yang mana ya jam yang mau secara TV mau uwi dibayai buka kalau mana ya TV gak konsisten ya kak karena gak mangkat ya channel ya TV mau dia amri muda kalau apa nih barat channel TV mek vakum ini gitu ya gak tadi-tadi channel Merguru dek seorang wong turus jadi almarhum Pak Mas Turo waktu itu. Tapi malam lagi ngetul, ngetul gede sama ini mas. Ini kata balik ngalor, nyata ibu. Semua orang bisa dulu. Maksudnya gak hanya dilihat dengan mata batin loh. Mata normal ini kan.
dan wong kabeh iso. Iku pernah digawe akal-akalan waktu itu njupuk keris nang ngene. Sumber sewu. Ngono kuwi. Tapi waktu itu kan lek sing jenenge anak Pak Mas Hadi waktu itu. Iki cerita. Waktu itu kan jarene lek mewujudkan barang konoan digoning barang nyata iki kan angel apa nung? Maksudnya lawaran dari manusia mengambil itu angel tanpa bantuan jin kan itu sulit diwujudkan. Nanti akhirnya itu dijogok njero netok ditukokno kerise waktu itu. Tapi ya gak sepengetahuan tanpa pengetahuan warga sekitar waktu itu. Soalnya yang dulu wah kayak yang balik desa waktu itu. Nah itu untuk merah delima keris karu konstruksi. Itu udah jadi permainan tok lagi. Ini kayak di kamar ini. Itu membuat batu korek, korek jas ini sampai apa harus letek. Tak, tapi ngurup nih jawab tak, tak, tak. Terus si Yasin itu mau mengalihkan perhatian warga ketika kita ketok nikres tukang jeruk celono nih gini talen karet gitu si kres itu mau. Itu mengalihkan perhatian sampai cemlorot itu mau. Jadi kan untuk warga itu, akhirnya warga kan udah gak ngapain, wah gitu, wah balik mana ngalor. Ya, kepahamin, bener-bener. Aku waktu itu, bagian adan, langgar ke tempatan negara memang adani. Waktu itu jadi terakhir abal-abal waktu itu sekitar tahun 2005 lah kan. Ya orang lo YouTube grup hati liver di YouTube apa lucu bener itu lucu terus akhirnya kan di kayak apa sajen dan sebagainya tapi jadi nunggu nunggu kayak keris sing kayak itu lo mau istilah setangannya terusak akhirnya uangnya teleponin kan si keris yang tutup lo mau. Kalau ke sumber kan kadang-kadang bawa minyak bunga. Kalau anu jenengan berpendapat ya minyak. Minyak dupa. Ya tetap mas. Sesajen tetap wajib ada. Enggak ada kan kita jual kasar omong. Nanti tanya ibu. Ya benar kan ini merusak tadi kan ibu. Ya tetap enak undang kue. Sekarang. Jadi tetap dikasih kesenangan lah. Lapan mulai kita gitu. Ini bolong. Asik ya. Anu channel mistis ya. Tuhan barang-barang lucu. Sangat menghibur sebenarnya ya. Ya mas pilih mana mas? Pilih mana? Mabuk agama sama mabuk minuman, mabuk botol atau mentas? Tapi saya fanatik, yo agama. Tapi saya mending Gus daripada menggunakan agama sebagai kedok untuk mencari sesuatu. Itu bahaya. Itu mayoritas yo. Mulai zamanku cilik wis ana kuwi. Lambene tok agama yo. Tapi bene Islam. Mending mainan demit dah. Mending mainan demit daripada mainan agama. Demit kan kalau nak menungso sing dirugikan. Nah, aku tak mainan jamu ya, wis. Obat ya, obatmu disiapi ya. Sesuk tak gawe nganu, tak gawe lebih ku minggu. Gendos. Minggu kelah. Jadi berapa iki jamune? Jadi okay. Kembali ke perawan. Aku kan dia surat izin dah aku. Kita kembali perawan boleh dicoba. Jadi terapi alikma atau pernokin dia surat izin gitu. Itu koordinat kesehatan gitu. Jenenge tetap ya, gak dirubah gitu. Padahal sama nasi metu atau kocok pernokin. Jenenge? Oh. Ya, gua gendeng. Pai. 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 Pun ke depan ini gitu. Nah, dengan Pak Hadi ini bagaimana di kedepannya ini? Tetap kita kolaborasi. Kolaborasi antara nih Ki Sumber Panguripan sampai aku sejak mistis Banyuwangi. Jadi ini kan hal-hal yang mistis itu mau kita ungkapkan. Tajam silat. Kayak ini tim silat itu lah nganu. Iku apa? Gak RCTI di sini. Apa nih silat ini? Tajam silat. Tajam silat.
obrolan kita itu sebenarnya sangat menarik kalau di live ini ya. Seguyon. Kita jadi podcast ini mas. Podcast dan lah. Ngomong sepele tapi menghibur gitu sebenarnya. Tapi lewis mumpuni yang namanya guru ki, gak terbatas ruang dan waktu ki. Iya disebut ini teko kok. Maksudnya ki, sampean di sini jumuk guru nih neng Jakarta, sajane guru nih sing jumuk, tapi sampean sing in oleh. Ngerti Gus, pribun Gus. Setelah bisa keluar, masuk. Iya setelah keluar, kira-kira cara pengambilan sing teko salah satu perguruan ini cek kita digunakan ya bener. Ya kena digunakan no. Bisa berarti karena kan alami. Alami soalnya kan yang jalo. Tapi tak sekurang tanpa ya yes, mungkin ibaratnya kasar omong itu kota Miki juga berbangun depan itu tadi kan lamanan dari guru spiritual tadi. Jadi sak ambu-ambu itu berbangun depan sekalah apa nampak guru ibaratnya di selentik pas yang lain karena kayak berarti kan gak kayak si konjoku si Jasin dikumong akhirnya kan dia ada masalah bareng orang kurang akhirnya kan pelepasan ilmu barengnya kumong akhirnya kan dia balik kayak sopok sama sama, sama hampir sama sodok hampir sama kan? Iya di sumber kan ngoten tuh jadi setelah beliau mengundurkan diri itu langsung beragamnya tak sepot diambil kabel cuma konsekuensi tapi karena dia sombong akhirnya saya bukan sombong, saya juga sombong untungnya entek. Karena kan kalau dia terlalu fokus sepanjang bleng terus kosong melebu sopres yang sopro melo aku jelas mae enak apa-apa aku yang kena ibaratnya sakit kecipratan ya Masya Allah kalau di anak cilik ini juga oke, kalau aku diciprati atau kecipratan gak hati-hati loh ya bagian ini sempat bangun lipan ngutuk lepas landak eh tanggung jawab sama saya berarti gurunya apa iya yang guru ini gak tanggung jawab sama iki ya, iki nganu apa? Dupa ya iki latihan live nah, iki apa iki jenenge? Nah, iki apa jenenge lelen kene lelen terus kuno kanca pandang kok moro-moro nangkune iki ada penampakan bayangan-bayangan pertama bayangan-bayangan hitam tetep matamu tetep nang matamu dhewe bukan trik iku memang anu nyata kuwi dari vlog ngono aku nang YouTube ku menembus dimensi astral iku tak bongkar kuwi nangkune kena dilakoni paling sak jam muncul. Kuwi antara mata tetep mata. Iku nganu dhewe khodame dhewe jarene. Memang khodame dhewe. Satu titik dua koma.